Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengeja dan membaca bahasa Indonesia. Mari kita buka halaman 28. Sudah? Hari ini kita akan belajar membaca itu ada palu. Mari kita mengeja dan membaca bersama ya. I, T, U, T, U, I, T, U. A, D, A, D, A, D. P apa? L ulu, palu. Itu ada palu. I T U T U itu. A D ada ada. P apa? L ulu, palu. Itu ada palu. I N ini ini. A D ada ada. P apa? K U K U paku. Ini ada paku. P apa? L ulu palu. D ada R iri dari. B ebe S isi besi. Palu dari besi. P apa? K uku paku. J uju G agak juga. B ebe S isi besi. Paku juga besi. Ha a ha te i ti hati. Ha a ha te i ti hati. Hati hati. Ka a ka ka i ki kaki. Ka e ke en ana kena. Pe apa el ulu palu. Kaki kena palu. Ka aka ka iki kaki. B i bi s asa bisa. L ulu ka aka luka. Kaki bisa luka. I te utu itu. P apa ka uku paku. B aba j aja baja. Itu paku baja. Wah, anak-anak hebat sekali ya, bisa mengeja dan membaca bersama guru. Sekarang kita akan mengerjakan latihannya ya. Buka halaman 29. Kita akan mengerjakan latihan dengan menebalkan garis putus-putus berikut. Tapi sebelum itu, mari kita mengeja dan membaca lagi ya. Mari mengeja dan membaca bersama. I, T, U, T, U, I, T, U. A D ada ada. P apa? L ulu palu. Itu ada palu. I N ini ini. A D ada ada. P apa? K U K U paku. Ini ada paku. P apa? L ulu palu. D ada R iri dari. B ebe S isi besi. Palu dari besi. P apa K uku paku. J uju G aga juga. B ebe S isi besi. Paku juga besi. Ha aha te iti hati. Ha aha te iti hati. Hati hati. Ka a ka ka i ki kaki. Ka e ke en ana kena. Pe apa ka u ku paku. Kaki kena paku. Ka a ka ka i ki kaki. B i bi s a sa bisa. L u lu ka a ka luka. Kaki bisa luka. I te u tu itu. P apa K U K U paku. B aba J aja baja. Itu paku baja. Sekarang mari kita menebalkan tulisan bergaris putus-putus berikut ya. I T U T U itu. A D ada ada. P apa? L
Ulu Palu, itu ada Palu. I N ini A D ada ada P apa K Uku paku, ini ada paku. P apa L ulu palu. D ada R iri dari. B ebe S isi besi, palu dari besi. P apa K uku paku. J uju. G agak juga. B ebe S isi besi, paku juga besi. Anak-anak ingat mengerjakan sampai selesai ya. Jangan lupa mengerjakan PR di rumah. Sampai jumpa.